Okay guys, welcome back to my channel. Channel maksudnya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang 5 keunikan Lokapala, game baru buatan asli anak plus 62 loh. Kira-kira seperti apa 5 keunikannya? Langsung saja kita simak videonya. Keunikan yang pertama terdapat pada mapnya, di mana map dari game MOBA Lokapala ini beda daripada yang lain, guys. Di setiap seed lainnya terdapat jalan pintas atau jalan ganda. Dan monster raksasanya terdapat di pojok atau sudut seed line. Keunikan yang kedua terletak pada tower atau turretnya, guys, dimana tower di seed line-nya memiliki jarak, namun untuk mid line-nya tidak memiliki jarak, kayak aku dan kamu, guys. Haha. Keunikan yang ketiga terdapat pada battle spellnya, guys. Kalau di MOBA biasanya battle spell utamanya adalah heal dan recall, tapi tidak dengan Lokapala, guys. Di Lokapala battle spell utamanya adalah rectify atau heal dan Vahana, dimana uniknya Vahana ini nantinya hero atau kesatria bakal naik benda menyerupai piring terbang atau awan kinton yang kayak di Son Goku, guys, Dragon Ball. Oh iya guys, battle spell di Lokapala disebutnya mantra, jangan sampai salah ya guys. Keunikan yang keempat, seorang kesatria bisa berubah menjadi fuckboy, haha, bercanda guys. Maksudnya, keunikan tempat ini, seorang kesatria bisa berubah menjadi monster suatu keadaan jika kita berhasil menaklukkan monster raksasa di top lane yang mirip Abyssal itu, guys. Namun, untuk berubah menjadi monster raksasa memerlukan waktu yang tidak ditentukan. Thank you.
spell yang kelima atau yang terakhir ini guys, beda daripada yang lain. Inilah uniknya Lokapala. Ketika late game atau 25 menit, namun belum juga ada pemenang matchnya, maka kristal bakal berubah menjadi kura-kura raksasa dan beradu di mid lane. Macam ada tos-tosan saja ya guys, haha. Nantinya kura-kura yang mati duluan lah yang bakal kalah. Sekian video aku kali ini, jika kalian suka bolehlah like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya ya guys. Dan jangan lupa download Lokapalanya di toko terdekat, haha maksudnya di Playstore guys. Bisa juga lewat link yang aku taruh di deskripsi, see you.